Al-Muyassar TV, channel tilawah dan dakwah Al-Quran. Al-Quran. Walau qad yassarna Al-Quran lil-zikri fahal min mudakir. Preview. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Gimana sahabat Quran dunia? Sehat? Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan saya Rehan. Mereview video sebelumnya yaitu syarat-syarat menghafal dengan metode Mudkin Al-Muyassar. Metode Mudkin Al-Muyassar adalah metode menghafal Al-Quran dengan nomor ayat dan halaman. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 5 syarat menghafal dengan metode Al-Muyassar. Syarat pertama yaitu niat, yang telah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas nih syarat yang kedua, yaitu kemauan. Kemauan atau kehendak merupakan dasar untuk mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan lainnya. Kemauan merupakan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri. Bisa diartikan kemauan adalah janji kepada diri sendiri yang memberikan kekuatan sangat besar kepada aspek-aspek yang ingin kita capai. Kemauan juga merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa menjadi ahlullah, yaitu ahlul Quran. Karena menjadi ahlul Quran hanya diperuntukkan untuk orang yang mempunyai kemauan. Bahkan masuk surga sekalipun hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kemauan untuk memasukinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan memasuki surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Al-Quran dunia, di sini Rian jelaskan bahwa mustahil bagi kita bisa menghafal Al-Quran jika tidak mempunyai kemauan dan enggan untuk menghafalnya. Apakah kalian enggan untuk menghafal Al-Quran? Jangan seperti iblis yang memiliki sifat enggan dan sombong yang menjadikan ia tidak bisa masuk ke surga. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis dan menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Patut kita ketahui, dengan adanya kemauan menghafal Al-Quran maupun mempelajarinya akan menjadi mudah. Sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh telah kami memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Gimana kawan-kawan? Sudahkah kalian memiliki kemauan untuk menghafal Al-Quran? Jika ada yang ragu dan enggan untuk menghafal Al-Quran, maka dia belum pantas menjadi ahlullah, yaitu ahlul Quran. Dan jika kalian ragu untuk menghafal Al-Quran karena beralasan susah untuk dihafal, berarti kalian belum meyakini pada firman Allah Subhanahu wa taala yang diulang sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa Al-Quran mudah untuk dihafal, yaitu 4 ayat pada surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Satu ayat pada surat ke-44 Ad-Dukhan ayat 58. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Dan satu ayat pada surat ke-19 Maryam ayat 97. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Sampai di sini sudah mengerti kan bahwa kemauan adalah poin penting sebelum memulai untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan adanya kemauan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana sahabat Quran? Masih tetap ragu untuk menghafal Al-Quran? Jawab di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu, jangan lupa share, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Na 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 na. Na 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 na
ting 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 ting